Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu kafe yang berada di depan Kebun Raya Bogor. Namanya Kalaras Heritage. Kalaras Heritage beralamat di Jalan Jalak Harupat nomor 9, Sempur, Bogor Tengah, Kota Bogor. Untuk tempat parkirnya lumayan luas juga ya guys, bisa memuat 10 sampai dengan 15 kendaraan. Untuk jam operasionalnya, untuk Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai jam 9 malam. Untuk Sabtu dan Minggu buka pukul 9 sampai pukul 10 malam. Sebelum kita masuk kafe, kita harus diukur suhu dulu ya guys dengan alat pengukur suhu otomatis. Kalaras Heritage memiliki bangunan bergaya kolonial. Bagian indoor penuh dengan perabotan vintage, juga foto-foto proklamator. Kalaras Heritage memiliki konsep dengan tema ala zaman dahulu karena memang bangunannya peninggalan kolonial Belanda yang dirubah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kafe unik yang dapat menarik pengunjung. Pada bagian indoor cafe Kalaras Heritage ini terdapat banyak spot-spot foto yang menarik untuk diabadikan. Kalian akan menemukan barang pernak-pernik yang antik dan peninggalan Belanda. Spot foto-foto seperti tulisan rock and roll, motor klasik, Harley Davidson dan lain-lain menambah unik suasana. Di sini banyak disediakan meja-meja dan kursi-kursi yang terbuat dari kayu dengan nuansa warna coklat sehingga menambah unik suasana. Pada area outdoor, kalian akan menemukan area lesehan yang beralaskan karpet rumput yang berwarna hijau dan juga dilengkapi dengan beanbag warna-warni yang sangat nyaman untuk Anda gunakan bersantai serta sangat bagus dipergunakan sebagai properti foto selfie. Di area barnya dijual berbagai macam kopi yang didatangkan dari berbagai daerah. Di sini sudah tertera harganya ya guys. Kalian tinggal pilih aja kopi mana yang akan kalian beli. Kalau kalian mau tahu cara barista meracik kopi, kalian bisa duduk di sini ya guys.
di sini merupakan spot foto yang unik ya. Kalian bisa difoto di depan foto Presiden Joko Widodo ataupun penyanyi rock Rolling Stone atau gambar gitar ataupun gambar rock and roll. Di sini juga ada dipajang motor-motor tua ya, seperti motor tahun 70, Vespa ataupun motor Harley Davidson. Ini merupakan pintu sampingnya ya guys, kalian bisa masuk lewat sini. Nah, untuk atasnya sudah ditutupi oleh tanaman rambat yang menutupi kalian agar tidak terkena panas dan juga hujan. Ini merupakan area toiletnya ya, terlihat sangat bersih, rapi dan terawat, dan disediakan juga wastafel serta toilet duduk. Ini merupakan daftar menunya ya. Untuk range harganya berkisar mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp190.000. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Irfan Channel. Sampai ketemu di video berikutnya.